Okay, ingat ya, kita buat kemut perut ini. Ramai kawan-kawan kan, ingat macam ni. Lepas tu kemut. Lepas tu apa yang akan berlaku ialah you susah nak buat pernafasan, betul tak? Selalu water mummy kata kita hembus punya masa kita kemut perut, betul tak? So kita tarik nafas, hembus, simpan perut ke dalam, simpan ke dalam, nampak? Lepas tu you biar dia kat dalam, you buat pernafasan macam biasa, cakap macam biasa. Ah, macam ni. You nak dua-dua macam biasa. Ya, you buat macam biasa. Okay, you buat pernafasan macam biasa, cakap macam biasa. Tapi perut you tengah kemut, nampak? So I lepaskan. Nampak I biang perut keluar punya. So ingat sekali lagi kita cuba ya. Tarik nafas. Simpan sampai habis. So you buat pernafasan macam biasa, tapi perut you kat dalam punya. So mula-mula you akan rasa oh lenguh. Ah, penat dekat perut, lepas you lepaskan. Lepas you cuba sekali lagi. So kita kena practice, kena biasa dengan ini kemut. Okay, sekali lagi kita tarik nafas. So simpan. Then kita cakap. Kita buat kerja. Buat kerja rumah, typing, duduk, diri, sapu. Semua kita perut nipis punya. Lepas tu you pergi pegang tengok, tekan tengok, ada tak ketat-ketat? Ah, ketat-ketat punya. So inilah kita panggil kemut perut. So kita kemut lah, sekarang tengah kemut. So perut you memang simpan ke dalam punya. Ah, tapi you boleh buat percakapan, you boleh buat pernafasan macam biasa, you boleh buat apa-apa macam biasa sahaja. Tapi perut you tengah bakar lemak. Tengok ah, sekarang saya tengah kemut punya. Tengah kemut, kita boleh buat pergerakan macam biasa, kita boleh buat percakapan macam biasa, kita boleh buat pernafasan macam biasa. Tapi kita masih tengah perut yang apa, kemutkan perut kita. Boleh ya? So kita just buat macam ni. So lama-lama you akan dah biasa tau. Berdiri ke, berduduk ke, mana-mana tempat je ke, you nak simpan perut you just kemut. Ah, so macam ni perut you akan semakin firm, semakin cantik. Okay, okay, kena amalkan. Buat sekarang sampai nanti petang masa kita kerja ke apa-apa je, kita just buat je. Ah, kita just buat je ya. Ah, macam tu. So dah kemut. So you nampak selalu kempis punya. Okay, kita buat sekali lagi ya. Tarik nafas. You jangan macam ni, you kemut. Tak guna punya, lembek punya. Ah, you tarik nafas. Semua longgar-longgar punya. So kita hembus punya masa, kita simpan perut ya. Tengok, tarik nafas. Then stay. Biar dia ke dalam. So you nampak sini pun boleh kasih longgar. Ah, dia ke dalam. Then you buat percakapan macam biasa. So you macam ni yang buat menari ke, you buat exercise ke, you buat apa-apa je, perut kita ketat. Boleh katakan 24 jam kecuali kita tidur. So ini ialah kita punya kemut perut. Lagi ada satu sampel, okay, bagi korang faham apa itu kemut. Pernah tak korang rasa, ataupun dulu water mummy selalu I memang kuat ketawa tau. I ketawa sampai sakit perut. Pernah tak? Siapa pernah ketawa sampai sakit perut punya? Ya, itu actually kemut perut tau. Cuba kita gelak. Ya, gelak. You ketawa masa you hembus nafas, you punya perut tengah krem. Ya, ke dalam, kemut, kemut, kemut. Itulah kita sampai ketawa sampai sakit perut. You punya perut tengah kemut tau. That's why you kena faham itu dia punya teori. Ketawa, kita hembus nafas, kita kemut perut. Jadi kan you ketawa, 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 you kemut, 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 kemut. Jadi you sakit perut. Sebab you tak biasa dengan perut yang kemut. So you akan rasa krem you punya perut. Sebenarnya itu kemut perut. Lagi yang satu lagi, masa kita batuk. Pernah tak kita batuk sampai sakit perut? Sama juga kita you cuba tengok. Perut kita ke dalam punya. Sampai kita tak tahu aja. Cuba tengok. Dan you punya perut tengah kemut, kemut, kemut.
Gemuk, gemuk, gemuk. Ya, bila makin kuat gelak, you punya perut memang sakit gila. Kenapa? You punya masa tengah jalan, ya, tengah exercise. So, sekarang korang dah faham macam mana kita nak gemuk kan? So, ingat ya, kita hembus nafas, kita gemuk. Kalau boleh, you just gemuk 24 jam tanpa berhenti. Dan you akan rasa you punya perut akan lebih kempis, lebih flat, lebih ketat daripada orang yang tak faham gemuk. Okay, yang tak tahu gemuk. Okay, so harap hari ini korang betul-betul faham apa tu gemuk. Sekali lagi kita praktis ya. Tarik nafas. Then, dah. Settle. Simpan je. Okay, then ketat punya. Ketat, sangat ketat. Ya, makin ketat, makin bagus. So, korang kena praktis sampai memang boleh tahan. Tak kira kita buat apa-apa sahaja, memang boleh tahan ke dalam. Duduk pun boleh, berdiri pun boleh, bersenam pun boleh, buat kerja rumah pun boleh, duduk tengah buat paperwork pun tak ada masalah. Perut simpan macam ni. Nanti satu bulan, you akan datang balik bagi tahu saya you punya perut sudah kecil. Okay? Ya, bagus. Tanya kawan-kawan yang dah faham kan? So, harap korang boleh amalkan ini kemur perut. Jadikan kita punya badan betul-betul sihat. Lagi mahu cantik, lagi mahu handsome kalau lelaki lepas tu kurus sama-sama. Okay?